Oke dulur, kali ini kita dapat servisan crossover DBX234 ya, dari subscriber kita, dari Samarinda kalau nggak salah. Oh bukan, dari Balikpapan ya. Dari Balikpapan. Ini kendalanya out high-nya enggak ada ya. Output high enggak ada. Sudah mengikuti tutorial saya di video sebelumnya tapi masih belum bisa, akhirnya dikirim ke sini. Ini kita ulangi lagi ya, dalam artian untuk memastikan servis spare part yang paling penting. Untuk langkah awal ya, langkah awal kita ketahui dulu kerusakannya atau apa ya, kendalanya bagaimana. Kalau kendala outnya tidak ada semua, itu pengecekan sudah dapat dipastikan. Paling utama ya, cek dulu potensio frekuensi dengan avometer. Ini di sini kan ada, di sini ada pin ya, pin potensio ini diukur dengan skala ohm depan dan belakang, kan ada double stereo, itu dicek dulu. Itu paling penting di situ, kalau tidak ada output sama sekali. Nah, jika potensio normal, semua potensio ini normal, pasti ada kerusakan kemungkinan pada switch ini. Nah, switch di belakang ini bisa dicek. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini bisa dicek. Kalau switchnya normal, semua bisa juga cek di IC untuk IC input dan output balance ini dicek semua. Ini kalau IC input dan output balance-nya ini normal, ada kemungkinan di IC sekitaran ini. Ini untuk pokoknya diurut ya, diurut dari potensio frekuensi. Kuncinya ini di sini. Nih, potensio frekuensi. Atau bisa dicek dengan avometer skala volt DC. Ukur di bagian pin out-nya, pin out IC. Nah, pin out IC ini ada tegangan tidak? Kalau ada tegangan di atas 1 volt atau di atas 2 volt, atau mungkin tegangannya menyamai dengan power supply-nya. Nah, itu bisa dipastikan IC-nya rusak. Bisa langsung diganti saja IC-nya. Tapi kalau IC normal, input balance normal, tinggal cek aja potensionya. Potensio terus saklarnya dicek semua. Bisa dipastikan itu. Itu paling, cara paling simpel ya, paling mudah. Paling cepat lah kalau untuk analisa kerusakan di crossover DBX yang seri 234 XL ya. Oke, kita cek dulu. Ini dari output sub ya. Kita menggunakan input lagu. Kita cek di sini. Nah, oke, jalan ya untuk subnya. Terus kemudian kita cek di middle.
middle-nya jalan. Sekarang kita cek bagian high-nya. High jalan untuk channel A. Ya. Oke, lanjut ke channel B. Ini untuk channel B bisa dilihat di situ jalan ya, jalan normal. Oke, ini untuk middle channel B. Oke, coba dikecilkan. Nah, oke, jalan. Dan ini untuk high-nya. High dari channel B. Itu cara simpel lur ya. Cara simpel, cara cepat untuk analisa kerusakan atau troubleshoot di crossover DBX234. Itu cara saya. Kemungkinan ada cara-cara yang lebih cepat atau cara lain yang lebih efisien, bisa disarankan di kolom komentar. Nanti kapan ada waktu luang, jika ada bahan untuk konten lagi, kita buatkan lagi tutorialnya. Oke dulur, sekian dulu tutorial singkat atau review singkat ya dari kendala kerusakan atau cara cepat melihat kerusakan yang ada di crossover DBX234. Sekian dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya agar kita bisa terus update di channel FE Pro Audio Official. Terima kasih.